mandi pagi sudah biasa, tidak mandi belum biasa. Kalau kita tidaklah mandi, badan bau luar biasa. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Surabaya api, Rek. Api, tenang. Apalagi mau ulang tahun ya. Oh ya, mau ulang tahun ya? Yoi. Aduh. Apa kabar, pemirsa? Hey, halo. Ketemu lagi dengan kita. Saya Irfan Hakim. Dan saya Maya Wulan. Dalam acara... Tamu Gokil. Seperti biasa nih, kita akan mengunjungi tempat-tempat yang unik, menarik, asik ya. Yang kayak sekarang ini, Surabaya aja kita satronin. Nah, kita ke Surabaya dan di sini ada yang istimewa. Yes. Karena Surabaya ini katanya dengar-dengar mau ulang tahun. Yang ke-718 Wah, tahun. Wah, udah cukup tua ya. Dan wow, di sini makin sekali. Lama tuh, kotanya juga makin ape. Makin ape. Dan ini kota pahlawan. Kenapa disebut kota pahlawan? Karena tanggal 10 November itu terjadi perang besar-besaran. Betul. Di Surabaya. Dan hebatnya lagi, kita orang Indonesia menggunakan senjatanya babu runcing. Sementara lawannya pakai senjata otomatis. Senjata api. Senjata, oh iya, senjata. Nah, hari ini kita mau ngapain aja berarti ya? Dalam rangka menyambut hari jadi kota pahlawan kita ini. Eh, kita kan diundang tuh ada tamu spesial. Tamu spesial apa? Kok gue gak tau? Beliau itu adalah salah satu orang penting di Surabaya ini. Lo gak tau? Spesial itu pokoknya deh. Terserang gak, Maya? Iya, kenapa? Gue belum mandi. Pantes! Sekarang lo mandi? Mandi di mana dong, Maya? Ah, di mana? Udah di jalanan, di kota orang pula. Apa di situ aja, Pan, bambu runcing? Lu pikir? Ya, kan di situ ada air pasti. Awas ada setrum. Awas ada setrum lo. Awas ada setrumnya. Ah, Maya, masa gue mandi di sisi, Maya? Coba aja. Ya, tapi pilihannya gitu, pemirsa ya, kalau nggak mandi ntar ketemu orang penting itu aku malu tuh bau. Alat mandinya gue udah bawa. Nih. Oh, ya udah. Tuh sampo-nya. Sabun udah. Sabun juga. Oke, ya udah sini baju lo copot. Mandi pagi sudah biasa, tidak mandi belum biasa. Kalau kita tidaklah mandi, badan bau luar biasa. Halo Kang, apa kabar nih Mas? Aduh, dari mana aja nih Mas? Dari SOG sama VIC. Halo semua. SOG sama VIC. Maya, kenapa Maya? Ya Allah, si Maya kenapa? Ini lagi apa sih? Dari tadi saya lihat dari jauh ngobrolnya. Sari, kayak temen gue. Enggak, Van. Gue lagi ngobrol doang. Ini malu, Van. Siapa ini? Ini ada yang dari SOG, yang kayak kita di Bandung dulu ini. Sama ya, satu lagi, FPIC. Iya, skuter. Pemirsa, ternyata ini Maya nggak apa-apa. Baik-baik aja gue, fine. Gue mandi, lanjutin ya. Mandinya dulu ya. Ibu, anduknya! Kang Mas, nih kebetulan saya sama Irfan tuh juga punya agenda hari ini. Mau ketemu orang nomor 2 di Surabaya. Wahku, mau ikutan kan? Iya. Nah, daripada kita duduk nongkrong sini nungguin Irfan, gimana kalau kita nyusun motor, pas Irfan datang kita udah langsung jalan, gimana? Oke, siap. Setuju ya? Sekarang ya? Yuk! Si Irfan mandi di mana sih? Lama banget. Sabar ya, Mas. Sabar.
Apa kita tinggalin aja? Tinggal aja deh. Nyala! Yeah. Nyala! Yes! Oh! Kok gitu sih? Mau ninggalin gue? Enggak! Jadi kita mau kemana kita sekarang? Kita mau ke kantor gubernuran. Pemirsa, jadi orang pentingnya tuh gubernur? Iya! Mau ketemu sama wakil gubernur! Gue udah ganteng, udah mandi. Udah wangi kan? Wangi. Oke. Oke, yuk. Ayo, Mas. Siap ya? Kita jalan. Kita menuju ke kantor gubernuran. Yeay. Yo, cabut. Gokil, gila. Assalamualaikum. Kosong? Kosong sih? Gak kosong. Itu foto siapa ya? Ini gubernurnya, ini wakilnya. So tahu. Iya. Itu Gus Ipul. So tahu, Maya. Iya, so bener. Kenal. Masuk yuk. Malu. Kenapa mesti malu? Okay. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Saya mau kita dari tamu gokil mau gitu, iya kan? Kita dari tamu gokil mau hari ini ketemu wagub, dengan wagub nggak ada ya kantornya ya ini nggak ya? Tahu wagub sendiri nggak tahu sih pak belum duduk coba duduk di bangku wakil gubernur Jawa Timur. Shh, gue pura-pura jadi tamunya ya. Selamat siang Pak Wagub. Oh, tanpa bicara saya sudah tahu kamu keperluannya apa. Apa? Kira-kira. Kamu pasti ingin menyamar menjadi Reog Ponorogo. Bus, kok bus? Bus busway. Ada kulkasnya. Astagfirullahaladzim. Siapa tau bisa minum? Yuk. Nggak jadi ketemu. Bisa ketemu orang gue udah janji. Lu tenang aja. Gue tanya nih udah lu tenang. Pak. Permisi pak. Saya mau ketemu ini. Gus Ipul. Iya. Mana ya pak? Dari mana ya? Dari... Kamu gokil. Jauh-jauh dari Jakarta sini mau ngayain. Tuh angkat teleponnya pak. Maaf. Pak gini aja pak. Sebentar. Iya. Van ini... Kayak tadi foto yang kau lihat. Gak mungkin. Itu yang tadi di foto di depannya. Wakil gubernur itu pasti, wah gimana? Enggak, dia kamu... memang orangnya terkenal sederhana, low profile. Bikinin minum dong, Pak. Pak, jangan. Itu wagu. Pak, itu, Pak. Lu gak lihat foto kita tanya namanya aja dulu. Iya. Maaf. Bapak siapa? Saifullah Yusuf. Tuh, kita cari Gus Ipul. Ini Saifullah Yusuf. Itu nama lengkapnya Gus Ipul. Dr. Randos Haji Saifullah Yusuf. Bikinin minum dong, Pak. Pak, jangan. Itu wagu, Pak. Itu, Pak. Lu gak lihat foto kita tanya namanya aja dulu. Iya. Maaf. Bapak siapa? Saifullah Yusuf. Tuh, kita cari Gus Ipul. Ini Saifullah Yusuf. Itu nama lengkapnya Gus Ipul. Dr. Randos Haji Saifullah Yusuf. Bapak. Ampuni saya, Bapak. Emang dia nakal nih, Pak. Sabar. Tapi saya udah masuk ke Randos. Coba foto dulu.
foto dulu. Kok lu terusnya foto, oke? Okay. Kan yang bisa foto. Iya, oke. Okay. Tuh, dua, tiga. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Iya, terima kasih juga sama-sama, Bapak sudah bisa nerima kita. Ternyata lebih ganteng dari Bapak. Oh, Bapak enggak tahu aja saya mandi di mana tadi. Jangan bilang-bilang. Mau tanya Pak, ini Surabaya itu mau ulang tahun betul ya Pak ya? Iya, Surabaya mau memasuki usia ke-718. Biasanya yang menyelenggarakan peringatan itu ada yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya. Iya. Di bawah pimpinan Ibu Wali Kota dan juga oleh rakyat. Ya kalau itu kita mau jalan-jalan Bapak. Iya. Mau ikut nggak Pak? Biar aman gitu. Iya. Oh, jalan-jalan. Iya. Tadi aman kan? Tadi aman. Sih aman. Sudah aman ya. Iya boleh lah. Boleh. Boleh Pak. Aduh, Bapak. Aduh, pengen gue tapi nggak enak sama ini.